Sekarang kita berada dekat Banjaran Titi Wangsa. Kita singgah sini tapi ayam dah nak pula dah. Tengok dia abang. Awas. Habitat gajah. Tapi ini ada bukit, tak tahu gajah dah tak. Mungkin gajah terbang kot. Selamat datang ke negeri Kelantan. Tanah serendah sekebun lembu. Memang ramai dah ni. Aku tak ada beli pun sangat, aku cuma beli keropok ni. Bagaimana dia sedap, serius sedap. Tadi kita tak ramai orang masa aku main. Ni dah lambat sikit. Apa yang baik kat sini? Habis tengok, dia packing panas-panas. Opo leko tu, buat dalam stick. Huh. Kau nak beli keropok kering yang goreng tu, kita boleh test rasa dulu. Time yang aku rasa ni, pakcik tu baru siap goreng opo leko. Bismillah. Kita rasa. Tapi aku tak ada nak makan. Sekarang kita berada dekat Pantai Cahaya Bulan. Dekat sini aku singgah, makan mikilah sikit tepi ni. Memang rasa angin dia memang sejuk. Dekat sini view dia macam cantik. So angin memang terasa, aku pun makan dulu lah. Berkilau sat. Sambil menikmati angin laut yang mai. Lepas ni kita pergi pantai dia pula. Standby. Lokasi Pantai Senok. Kat sini banyak orang pokok ruh belakang ni. Pasang penuh ke tu. So aku pergi dekat Pasang City Khatijah. Tapi time ni dah banyak dah kedai tutup. Aku beli barang dan aku ciao. Kita pergi tempat ni pula. Sekarang ni kita ada dekat Rehat. Dia dekat dengan Museum Istiadat Raja dekat belakang ni ya. So semua dekat. So ni pun ada bank tipis lah. Semua berhampiran. So hampa jangan risau. Hampa boleh pergi mana-mana. Hampa boleh tak amat kat mana. Malam sudah tiba. Kami pergi ke Wakaf Cari dan kami cari nasi Tak makan nasi. Malam. Kat belakang ada patron. Dah malam lah sekarang ni. Kenapa aku dekat luar? Aku nak isi ayak. Apalah. Kesudahannya sudah dapat. Aku makan nasi. Nasi mohok. Boleh berkata yang ni nasi ibadah Thailand. Aku rasa sedap. Lepas tu aku lain tau. Kalau hampa nak ni, boleh main stay sini ya. Aku tunjuk. Dia ada atas mengenai bawah. Daya saat game ni, berhilang bawah ni saat. Lepas tu kita teruskan perjalanan kita ke Pekalan Kubu. Sekarang kita ada dekat Pekalan Kubu. Sekarang kita berada dekat kawasan yang bebas cukai guys. Sini banyak pilihan coklat yang hampa nak. Yang best aku jumpa coklat Daim. Uish, aku beli mah. Ni. Sekelip. So, kita jalan dulu. Kami jalan, punya jalan, punya jalan. Rupanya mat, kat depan tu pun ada kedai sekelip juga. Tapi lagi banyak lah dia punya sekelip. Tapi harga dia pun lebih kurang macam kedai depan juga. So, kami runda-runda lah. Dan kami keluar. Dapat kau free. Terima kasih. Jom, kita pergi ke destinasi terakhir kita. Rantau Panjang. Dekat Rantau Panjang ni aku tak record banyak footage. Aku banyak tengok jualan dan beli loceng, makan loceng. Dan di akhir video kali ni, terima kasih sebab kena tengok video aku awal dan akhir. Minta maaf sekiranya ada tersilap bahasa ataupun kekurangan dalam video ni. Jangan lupa like dan subscribe channel ni untuk lagi bangun. Rupakan tak penjata. Mada? Tolonglah. Bang, ni kau main tu? Nak order weh. Baju lah, nak. Buka. Tak belok, aku menengok. Kenalkan, ini dia teman lelaki baru saya. Siba.